dan sahabat, jumpa lagi. Hari ini kita akan main game Quest Ketapel. Untuk misinya kita akan memulai dari stage 101 sampai 105 hingga terakhir 110 stage, oke? Tidak usah lama-lama, langsung kita let's go. Oke, kita akan mulai saja stage 101. Pertama-tama kita akan memulainya, ini cukup susah ya. Mungkin dari bawah dulu ya. Ayo please please robo makan korban. Makan korban. Wah, tidak begitu banyak makan korban ya. Please. Wow, nice shooting. Perlahan tapi pasti. Kita coba yang di bawah dulu yang di sini. Wow, one shoot, one kill. Tembakan yang sangat berlian. Wow, lompat begitu saja. Tidak ada yang terkena. Ini agak susah misinya. Nice. Kamu pasti bisa. Yeah. Stake hampir clear ya. Apakah clear? Yes, clear. 3 bintang untuk stake ini. Oke, kita lanjut saja ke stake berikutnya 102. Ini kita bobol yang di bawah dulu ya. Ayo, goyang kamu. Goyang. Oh, sangat kuat ya. Sangat kuat. Nampaknya sangat susah. Kita terlalu banyak membuang peluru. Ayo robo makan korban. Yeah. Makan korban tidak terlalu, ini tertutup semua ini di bawah. Ini kayak mungkin benteng pertahanan sangat kuat. Apakah bisa? Ya. Cukup lumayan. Cukup lumayan. Kita gempur lagi daerah situ. Ayo. Aduh. Tidak begitu makan korban. Please. Robo. Aduh. Tersisa. Oke, kita langsung pakai kredit saja ya. Masih tersimpan kredit skornya. Kredit. Kamu bisa. 2 kill, one shot, 2 kill. Nice. Oh, apakah mendapat 3 bintang? Kita lihat. Iya, akhirnya mendapat 3 bintang. Stake clear. Oke, stake 103. Ini menuju pertahanan yang sangat-sangat kokoh ini. Kita mulai dari sini dulu ya. Itu kalau yang putih kita sundul di sini, dia ini batu bukan kayu. Kalau ini bisa digoyangkan. Robo. Yes, makan korban. Ini harus cara taktik sundulan mat gondrong. Waduh, tidak berhasil. Sundulan mat gondrong pun tidak berhasil. Sangat kuat. Wow. Makan apa nih pertahanannya? Wow. Wih, headshot. Mantap sekali. Ayo please robo. Wow, perfect. 3 bintang untuk steak ini. Clear. Oke, lanjut ke steak 104. Stek ini kayaknya makin lama agak semakin susah ini di atas. Gimana caranya ya? Coba kita lihat. Wow, sundulan mat gondrong. Waduh, nyaris saya. Kita selesaikan bawah dulu. Wow, nice. Ini kita pantulkan saja ya.
Wow, tidak begitu berhasil, tapi kita akan mencoba di bagian sini. Ayo Robo, please, please, makan korban. Ayo makan korban, makan korban, makan korban. Iya. Nice shot. Kita akan mencoba membobol yang daerah sini. Wow, clear. Apakah ini jadi 3 bintang? Yes, 3 bintang untuk steak ini. Steak clear. Oke, kita menuju steak berikutnya. Masih di 105 steak. Ini teman-teman, kita cari yang di atas dulu ya. Kita pantulkan dulu. Apakah berhasil? Wow, nice shot. Kita pantulkan kembali. Wow, strategi yang sangat mantap. Kita, wah, gila, sangat kokoh. Wah, dapat juga. Sangat kokoh. Wah, pertahanan ini. Wow, susah digempur ternyata. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menyerah, akan membobol pertahanan lawan. Membobol pertahanan lawan. Robohkan. Ya, akhirnya dapat. Ini tertutup, ini sangat susah. Wow. Harapan terakhir, apakah bisa? Ya. Apakah 3 bintang? Kita lihat. Ayo. Apakah 3 bintang? Wah, ternyata tidak dapat. Mencapai 3, tapi stake ini clear. Kita lanjut stake berikutnya. Oke, stake berikutnya masih di 106. Ini sangat-sangat susah. Kita mencoba membobol yang daerah sini. Apakah bisa, saudara? Wow, cukup memakan korban ya. Cukup. Kita pincangkan di bawah sini. Wow, sangat-sangat susah dijinakkan. Ayo, ya. Makan korban juga. Iya, makan korban. Wow, 3 korban. Wow, nice headshot. King Kong, kamu masih bisa. Wow, tambah jauh ya. Apakah 3 bintang? Kita lihat. Ya, ternyata 3 bintang untuk steak ini. Steak clear. Oke, masih di stake 107. Ini nampaknya kelihatannya sangat mudah, tapi kita harus berhati-hati, banyak jebakan di sini. Kita akan memulainya. Teman-teman, kita pincangkan dulu daerah yang di bawah sini ya. Sulaman kontrol. Nyaris saja tidak bisa melumpuhkan. Apakah bisa? Ya. Wow, sangat sempurna. Ini kita harus menembak di bawahnya kembali. Wah, apakah bisa? Waduh, gagal saudara. Fokus terhadap serangan. Wow, apakah 3 bintang? Ya, 3 bintang untuk stake ini. Stake clear. Oke, di stake 108 kita harus berpikir untuk membobol pertahanan yang sangat-sangat susah ini. Apakah kita bisa mengganti? Ternyata tidak bisa. Oke, monyet ini sudah diurutkan, jadi kita harus ayolah, makan korban.
tidak begitu banyak makan korban, please. Wah, hancurkan rumahnya. Kamu harapanku. Wow, King Kong, nice. Sundulan Mat Gondrong, apakah bisa? Waduh, sundulan Mat Gondrong, wow, 3 bintang untuk steak ini, steak clear. Oke, 3 bintang. Oke, kita kembali lagi di steak 109 ini. Wow, ini ada kotaknya, ada 9. Tapi pertahanannya ini sangat susah. Coba kita mulai dari bawah sini. Apakah bisa kita jinakkan? Wow, tidak dapat. Hanya segumpal balok saya. Tidak bisa memakan korban. Wow. Cukup memakan korban. Kita pantulkan. Gila. Ini pertahanannya sangat-sangat susah. Pertahanan yang sangat susah. Ayo, robo. Kita pantulkan kembali. Wow. Ini sangat susah. Robo, please. Wow. Apakah bisa kita menghancurkan? Please, robo. Ayo. Wow. Sundulan Mat Gondrong 3 bintang untuk steak ini. Steak clear. Oke, steak terakhir 1-0. Steak ini akan menjadi penentuan untuk penutup steak ini. Ini nampaknya kelihatannya kita senggol saja dari bawah. Cukup mudah. Untuk kelihatannya kita lanjutkan kembali. Kita akan lanjutkan. Wow. Kita slowly dulu ya. Waduh. Incaran di jarak jauh dulu ya. Nice, King Kong, kamu penentuku. Smackdown. Apakah 3 bintang? Kita lihat. Wow, 3 bintang untuk steak ini. Steak clear. Akhirnya kita bisa menyelesaikan steak 110 ini. Oke, terima kasih teman-teman dan sahabat yang telah menonton dari awal sampai akhir. Untuk video hari ini sekian dulu dan terima kasih.